Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerapidit TV. Hari ini hari Minggu pagi ya, jam 7 pagi, tanggal 11 Februari 2024, jam 7 pagi. Kita akan cek teman-teman, ini yang sebelah sini nih, kita akan cek apakah sudah turun gendong semua. Ya, ini teman-teman, alhamdulillah udah turun gendong nih tuh anaknya tuh. Anak-anaknya tuh baby lobsternya tuh. Ini kita akan pisahkan ya baby lobsternya. Ini dia indukannya teman-teman, kita akan cek. Apakah masih ada anaknya di perutnya? Oh, masih banyak tuh teman-teman. Masih belum turun gendong nih. Ada sebagian yang turun gendong, sebagian yang masih nempel di sini di perut induknya. Apakah kita akan turunkan saja? Ini dia anak-anak lobster. Jadi kalau sudah menetas dia nempel di perut ibunya. Kita akan coba turunkan ya. Teman-teman, masih ada. Ini seperti kayak mau lewat ya, kita bawa. Oke teman-teman, nih udah bersih nih teman-teman, bisa lihat. Wits, nyetak. Udah bersih ya. Kita akan pindahkan. Ini dia baby lobster betina yang sudah saya bantu turun gendong anak-anaknya dan saya pisahkan di sini. Ini dia seperti ini, mau akan molting teman-teman. Oke, thank you. Ini teman-teman baby lobsternya yang tadi indukannya saya sudah pisahkan ya. Tuh lihat tuh, kecil ya. Ini juga di sini masih ada. Saya akan pindahkan ke sini seperti biasa. Ini indukan yang ke-6 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Jadi ada satu indukan yang gagal
menetaskan anak-anaknya ya. Jadi anak-anaknya itu udah netas, tapi dia itu seperti gagal. Jadi ada satu lobster betina air tawar itu yang gagal. Jadi totalnya itu yang berhasil ada 5. Alhamdulillah, nih saya seperti ini prosesnya. Saya sudah pisahkan indukan lobsternya dan anak-anaknya atau baby lobsternya saya pindahkan ke kolam khusus baby lobster. Satu indukan yang gagal itu saya masukkan juga ke khusus kolam indukan ya. Ini saya pindahkan dulu bentar ya. Tuh lihat anak-anak itu. Jadi enggak semuanya itu berhasil, ada satu yang gagal. Ini dia teman-teman, tuh anaknya tuh, alhamdulillah banyak banget nih teman-teman, baby lobsternya. Ya, ini dia indukan yang masih dalam fase menetaskan anak-anaknya ya. Ini saya pindah kolamnya, baknya. Jadi masih dalam fase menetaskan anak-anaknya. Telurnya tuh ini dia indukan yang satunya lagi yang masih dalam proses penetasan ya teman-teman. Lihat teman-teman. Tuh. Anaknya masih, saya pindahkan ke tempat yang sudah bersih, yang sudah dikuras ke depan. Selama bertelur itu saya kasih kecambah ya, seperti biasa toge yang direbus dan dikasih ke indukannya. Ya, nih satunya lagi teman-teman ya, agak keruh. Kita lihat indukannya, ini dia sebenarnya udah ada anaknya di perutnya, udah netas. Tapi mungkin karena airnya keruh, saya pindahkan dulu ya. Ya teman-teman, jadi yang terakhir saya pindahkan tadi tuh indukan lobsternya, ternyata udah sebagian anak-anaknya itu yang udah turun gendong ya teman-teman, bisa lihat. Tapi masih pada baru banget nih.
Jadi hari ini ada dua yang sudah saya mau pindahkan nih. Tapi sebagian masih ada di perut indukannya. Ini sebagian udah ketinggal di sini nih. Ibaratnya udah turun gendong duluan. Jadi saya pindahkan ke tempat burayak. Ini dia yang tadi indukan terakhir ya, yang saya sudah pindahkan. Ini burayaknya, lobster, baby lobsternya. Dan sebagian masih di perut induknya ya, belum turun. Nah ini sebagian sudah turun, alhamdulillah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Pide TV, Kurniawan.